Kalau bisa mah nggak usah naik, harga biasanya stabil. Yeah. Dan juga kan jualan mau naikin nggak mungkin, pelanggan pasti pada kabur. Yeah. Jadi kita inisiatif kurangin porsi makannya aja. Kalau kita naikin kan nggak mungkin, pasti pada pergi pelanggan. Yeah. Telur, cabai, bahan pokok lah kayaknya. Bahan pokok. Apa bang? Jenis telur berapa sekarang bang? Sekilo. Sekarang 28. Oh, sudah 28 ya? Iya. Kalau cabai sekilo bang? Cabai sekilo masih lumayan lah. 100-an bang ya? Hampir menuju 100. Hampir 100 ya? Terigu, gula bang ya? Ya semuanya. Ya kopi juga ya? Pada naik semua. Harapannya apa nih bang? Abang? Ya, harapannya mah seperti dulu lagi, harganya stabil.